Halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali di Silver Gaze Gaming. Oke, langsung aja kita akan kembali bermain Eri Action. Selamat datang kembali di Eri Action. Oke, kemarin kita udah sampai di stage 4. Oke, stage 4 ini atau kayak gimana ya, setelah lawan si bos itu agak pusing juga. Jadi mari kita lanjutkan saja game gila ini. Kita play start. Udah minus 121 ya. Kenapa tiap kali ngulang harus lewat sini coba? Paling kesel deh di situ sama Baskom yang turun di sana sih. Gak kena. Kita masuk stage 4. Oh, ikan dong. Bisa ada ikan kayak gitu di situ coba. Bentar. Susah ya ininya ya. Bahaya nih ikan-ikannya nih. Gak kena. Aduh. Buka tuai. Harus ke bawah gitu. Baru main loh ini. Poinnya di situ coba. Aduh. Ayo kita cepat lari. Lupa. Aku tidak akan terjebak untuk kedua kalinya. Oke. Ikannya tukang seruduk ya di sini, bahaya banget ya. Ada merah-merah itu, gimana cara ngambilnya? Itu apa ya? Tabrak sama ikan itu muter bisa balik lagi coba. Tubrukan sama ikan berapa kali di situ. Harus cepat tangan. Itu dia bisa balik lagi ya? Aduh. Gimana caranya? Yuk cepat.
turun. Awas. Hey. Oke. Oke. Hahaha. Saya poin pertama. Naiknya lagi nih gimana nih? Jangan cepat-cepat. Apaan tuh itu? Monster begituan. Oke. Aduh. Gak boleh ini. Tenang, tangan pelan-pelan. Kenceng, terlalu kenceng salah. Terlalu pelan, salah. Kesel. Gak mau ngomongin. Dia nggak mau ke bawah langsung ya, aduh ini the logi ke bawahan. Gusti Nu Agung. Hey, bener pecah. Bah! Gregetan sumpah. Lah. Kok dia langsung ke bawah sih? Banyak mati di sini. Apakah harus muter ke atas? Pembodoran ini. Aduh. Ternyata kok dia langsung ke bawah ya? Kenapa ya? Kok dia langsung ke bawah? Gimana ceritanya dia ini ya? You can something read the water. The fish are moving. Wait a minute. Jangan ke situ. Maksudnya gini kali ya? Emang ke bawah bisa? Bisa. Bisa. Oh my god! Jangan pakai logika buat game ini, oke? Jangan pakai logika. Sumpah, lewat ke bawah coba. Gregetan. Ih. Aduh, kenceng banget kesini. Berapa lagi kesini? Pelan-pelan.
Oh God, tuhai. Aduh, itu ikan bisa gitu coba balik badan. Buset. Ih, gila. Allahu Akbar. Ngajerit ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Terlalu kenceng naik. Enggak, ini naik. Astaga. Ditabrak dong itu ikan. Aduh. Ikan monyong. Dasar ikan tidak berbinatang, berperikebinatangan. Animal, animal. Sini lu animal yang berenang-renang. Naik, 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 naik yang jauh. Aduh, kepencet bawahnya dong. Aduh, jangan kenceng-kenceng. Aduh. Aduh, udah 170 minusnya. Gak mau mundur dong dia. Aduh. Ih, sumpah. Ayo nikmati lagu pelan-pelan. Ikan-ikan.
Tarik napas buang, tarik napas buang, tarik napas buang, tarik napas buang. Oke. Okay. Ah! Situnya mesti cepet juga ya. Panjang banget itu. Aduh. Wah! Oh God, why? Kalau ini ke atas cepat, yang satunya ke bawah cepat. Oh my God. Apakah kita bisa percepat? Tabrak ikan dong. Saya bingung ini tipe ikannya apa ya? Intinya bakal ditarik sama oh gitu. Gitu ternyata. Oh ya 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 ya. Ada yang narik ke bawah sama ada yang narik ke atas. Oke, kalau begitu yang ini narik ke bawah nih. Tuh, yang ini narik ke bawah nih. Aduh. Oke, kalau begitu kita ikuti permainannya. Allah Akbar, sumpah. Usiat, ampun. Bisa balik lagi tuh ikan. Mau dicucus. Aduh. Terlalu terburu-buru, ya ampun. Checkpoint. Baru saya poin kedua coba. Oke. Oh, gitu ya. Ini bisa ke kiri ke kanan ya. Ada durinya di situ juga. Astaga.
bisa keluar dari pohon? Bukan pohon, dinding. Terhenyung, terhenyung. Aduh, ketarik deh. Ada gravitasinya gitu loh. Agak ke sini. Ah, tidak. Sudah diduga itu bakal maju. Ah. Aduh, ya ampun segininya lah. Kaget tuh. Maju. Ah, tidak. Aduh. Jangan masuk ke situ. Aduh, sumpah. Tersusah. Astaga, ini di sininya susah. Berapa kali mati di sini? Animal, bener-bener animal. Ketarik terus di situ dong. Tarik dah. Aduh. Why sih? Why gitu? Aduh, kenapa nggak ke bawah gitu loh? Di situ. Sumpah, ikannya muncul di situ coba. Aduh. Nongol coba dari. Aduh. Sumpahlah. Aduh, ikan. Dasar ikan. Tangan tuh sampai sakit, sumpah mencet kanan. Aduh, gravitasinya kenceng banget, emang kayak gak boleh dilewat gitu. Dua dong. Kecepatan tinggi. Terlalu deket. Buset ya Allah. Segininya. Dasar binatang. Ampas tahu sumpah. Lu ngapain di situ ikan? Dari tadi kaje di situ kaje. Aduh, balik lagi ke sini dia. Ah, udah mati aja lu.
harus cepet tangannya tuh. Oh God. God, why? Developernya kenapa sih? Senang amat lihat orang teriak-teriak. Udah masuk ke situ pasti ketabrak kayak gitu tadi. Jebakan Batman, dasar Batman. Biar nggak ketarik tuh berarti agak kesinian. Ketarik juga dong. Masih cepet ke situ. Langkah yang bagus, Kemon. Tarik sedikit, naik ke atas, langsung mundur aja. Oke. Okay. Udah gak selamat ini. Kontrol yang baik, kontrol yang baik. Gak baik, gak baik, gak baik, gak baik. Udah ada duri di bawahnya, di atasnya ada begituan, coba ada begituan. Aduh, pasti kesini lagi. Binatang, binatang, dasar kau binatang berkaki empat dan menyalak, sumpah. Ingat, tetap tersenyum, jangan marah-marah. Ampas tahu, ampas tahu. Sumpah. Ada sesuatu di situ. Di situ. Aduh, kurang naik. Ikan tuh maju ke depan, bener ya, pojos terus. Lewat satu, dapat yang lain, ya kan? Okay. Astaga, kagak mustin aku. Ih, udah berapa kali di situ kok gagal-gagal terus gitu loh. Apakah cupu? Tidak. Memang gamenya ada yang salah ini mas, sumpah. Aman. Tidak untuk kedua kali. Ya, kena dong. Sebelum itu meleduk, aku udah ada di atas sana. Jangan jauh-jauh ke telat. Aduh, sampai keringetan main gini doang, sumpah. Telat dong. Harus cepet-cepet sampai bawah kayak tadi. Aduh, good. 100 nyawa doang di sini doang dong. Ternyata memang angka 4 angka kematian. Kata siapa? Kata Imanusa. Yes.
Oke. Oke. Isis. Buset. Balik lagi dong. Tidak akan terjebak, guys. Memang benar-benar ya. Bisa balik lagi ternyata. Gimana dong caranya bisa ke sana ya? Balik lagi nih. Oke. Cepat. Yes. Mati. Enggak mati gue lagi. Balik lagi. Sumpah. Aduh, terus kuat. Di bawahnya kodok semua. Cepatnya. Oke. Oh, harus dekat-dekat situ dulu. Aduh, Gusti. Untuk episode 4 Eri Action kayaknya sampai di sini dulu. Thank you udah nonton. Berhati-hatilah kalau bermain game ini, apalagi pas lagi puasa. Anda salah besar ketika bermain game ini di bulan puasa, oke? Okay? Ya, kita akan bertemu lagi di bahasan Silver Case Gaming berikutnya dan tentunya kita akan selesaikan Eri Action ini secepatnya. Apalagi lihat itu ternyata di atas ada lagi semacam bos. Oke, okay, minggu udah mampir. Sampurasun Menasan. Sampai berjumpa di bahasan Silver Case Gaming berikutnya. Dadah. Thank you udah mampir ya.